Salam sejahtera. Rancangan kejayaan kali ini berada di Majlis Sukan Negara dan kita akan sama-sama meneroka satu kejayaan di dalam bidang sukan. Kejayaan yang dimaksudkan ialah pakar fisioterapi. Fisioterapi ialah salah satu cabang perubatan di mana kita menggunakan fizikal untuk merawat pesakit. Pesakit yang saya maksud di sini ialah pesakit yang melibatkan otot-otot yang terlibat dalam sama ada bersukan ataupun mungkin dia orang berjalan-jalan terseliur kaki dia. Jadi kita fisioterapi dapat menolong dalam rawatan untuk memulihkan keadaan supaya mereka sedia kala berfungsi, mungkin boleh berjalan macam biasa, berlayar macam biasa sebagai seorang atlet yang baguslah. Tugas-tugas saya sebagai fisioterapis ialah memberi rawatan kepada pesakit dengan menggunakan berbagai-bagai kaedah. Satu contohnya ialah menggunakan mesin traction untuk pesakit yang mengalami masalah pinggang. Pesakit ataupun pasien itu akan dibaringkan atas mesin ini dan saya akan setkan keperluan untuk traction dan pasien akan baring selama 15 minit. Dengan mesin ini dapat melegakan otot-otot yang bermasalah di pinggang. Bukan sahaja untuk pesakit pinggang, sakit yang mengalami kecederaan di lutut, di buku lali, di bahu, fisioterapi dapat menolong dengan menggunakan mesin-mesin yang lain seperti alat ultrasound, alat-alat interferential dan bukan sahaja menggunakan alat-alat mesin, kita menggunakan exercise-exercise yang tertentu yang progresif supaya atlet itu dapat dibentuk kembali kepada sedia asal setelah cedera. Salah satu lagi kaedah rawatan yang digunakan dalam rawatan fisioterapi ialah menggunakan haba. Haba boleh didapati daripada mesin seperti ini yang dipanggil microwave. Applicator ini akan diarahkan pada tempat yang sakit dan apabila kita mulakan mesin tadi, haba akan keluar dan pesakit akan merasa sedikit panas di tempat yang sakit tadi. Haba ini akan menolong perjalanan darah di tempat yang sakit tadi dengan baiknya perjalanan darah tadi, kejadian itu akan lebih cepat pulih. Dengan itu kita dapat menolong atlet untuk beraksi di sedia kala. Dari segi kecederaan yang serius ataupun kronik akan mengambil masa yang lama untuk dia buat rawatan. Memang banyak atlet-atlet yang mengalami keadaan begini. Jadi kadang-kadang satu operasi perlu. Apabila operasi telah selesai dibuat oleh surgeon, atlet tadi perlu dipulihkan kembali dengan cara exercise yang sistematik dan gradual supaya tahap kecerdasan atlet tadi dapat kita tingkat pelan-pelan hingga dia kembali pulih setiap kala. Ini boleh dijalankan dengan menggunakan alat-alat exercise yang tertentu dan apabila atlet tadi sudah cukup cergas, baru kita salurkan kepada jurulatih supaya jurulatih akan ambil tindakan seterusnya untuk beliau beraksi kembali. Yang menarik seorang fisioterapis di bidang sukan ini ialah apabila
beliau dapat melibatkan diri dengan atlet-atlet yang cemerlang di bidang sukan masing-masing. Seorang fizioterapi sukan dapat bergaul dengan atlet-atlet negara dan dapat berpeluang untuk bersama beliau ke kejohanan-kejohanan yang besar sama ada di luar negeri ataupun di dalam negeri. Kepuasan kerja yang saya masukkan di sini ialah apabila kita dapat melihat atlet itu pulih dan berjaya dalam kejohanan yang mereka ceburi dan membawa pingat kemegahan untuk negara. Cabaran yang saya paling susah sekali saya hadapi ialah apabila saya dalam situasi nak menentukan pesakit itu sudah cukup bersedia untuk beraksi kepada satu kejohanan. Situasi ialah apabila masa kejohanan dah dekat, atlet ataupun pesakit tadi masih lagi dalam rawatan dan kita terpaksa menurunkan atlet ini. Jadi inilah saat-saat yang paling susah saya nak buat satu decision sama ada atlet tadi dah sedia atau tidak. Ya, memang banyak persaingan dalam dunia moden ini. Ada bermacam-macam rawatan alternatif seperti BOMO adalah satu rawatan tradisional. Pada orang Cina pula dia ada sesennya dengan ubat sesennya. Jadi inilah cabaran yang paling sukar untuk diatasi. Saya nasihatkan atlet-atlet ataupun orang-orang yang cedera mendapatkan rawatan yang betul-betul sempurna yang diiktirafkan kerajaan supaya kita mendapat result ataupun keputusan yang lebih baik setelah mendapatkan rawatan. Saya kepada masyarakat dan negara ialah melalui atlet itu sendiri. Apabila atlet itu telah berjaya saya memberi rawatan dan tahap ataupun kecederaan mereka telah pulih sedia kala dan mendatangkan hasil iaitu dari segi kejayaan medal, itulah kebanggaan masyarakat dan negara. Dan dari situlah semangat saya yang dapat saya berikan. Cara kita untuk seseorang itu menjadi fisioterapis, beliau mestilah ada kelulusan minima SPM grade 1 sebaik mungkin dalam bidang sains. Kursus fisioterapi ini boleh didapati atau dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan di Kolej Fisioterapi tingkat 3 Bangunan Ortopedik Hospital Besar Kuala Lumpur. Kursus ini boleh juga diikuti di Universiti UiTM Shah Alam. Jangka waktu kursus ialah 3 tahun. Tadi kita telah melihat kejayaan sebagai seorang pakar fisioterapi. Dan sekarang, saya akan bawa anda semua meninjau ke satu lagi kejayaan iaitu doktor perubatan sukan. Perubatan sukan bukanlah merupakan hanya perubatan di dalam sukan, tetapi hanya juga merangkumi beberapa aspek lain seperti pemakanan, fisiologi, biomekanik, psikologi dan sebagainya, supaya the practice of sports medicine atau kerjaya perubatan sukan itu menjadi lebih menyeluruh dan mengambil kira semua faktor-faktor yang boleh mempengaruhi prestasi seseorang ahli sukan, bukan saja dari segi masalah kesihatan atau masalah kecederaan, tapi juga masalah-masalah lain seperti masalah pergerakan yang boleh dikaji dari segi aspek biomekanik ataupun dari segi aspek fitness ataupun dari segi aspek mental.
supaya semua faktor-faktor di dalam prestasi seseorang atlet itu dapat dikaji dan jika ada apa-apa masalah dapat ditangani dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kita fikir sebenarnya seorang pakar perubatan sukan sebenarnya boleh berfungsi sebagai ketua dalam satu pasukan atau satu tim di mana semua pakar-pakar lain dari bidang-bidang yang saya sebut tadi dapat dikoordinasikan, diselaraskan supaya dapat memberi perkhidmatan sebaik-baiknya kepada seorang atlet. Apabila seseorang atlet mengalami kecederaan, jadi kita harus memantau bukan sahaja kemajuan kecederaan dalam rawatan fisioterapi dan sebagainya, tetapi kita juga harus memantau kemasukan tenaga dari segi apa berapa banyak dia makan. Kalau masa dia aktif dan masih berlatih, tentu sekali keperluan tenaga lebih tinggi. Tapi masa dia berehat dan melalui proses pemulihan, jadi keperluan tenaga kurang. Kalau dia makan kuantiti yang serupa juga, jadi tentu sekali dia akan menjadi lebih gemuk. Dan ini akan menyebabkan menjejaskan prestasi akhirnya. Jadi makanan kita jaga dengan pemantauan oleh pakar pemakanan. Jadi dia punya apa nama physical workout, dia punya kerja-kerja fizikal harus diteruskan. Hanya bahagian yang cedera saja. Misalan, jika lutut atau buku lali tercedera, jadi bahagian atas badannya boleh menjalani program latihan seperti biasa. Jadi dalam keadaan ini kita mengambil kira bukan sahaja pakar pemakanan, pakar fizikal, dan pada masa sama jika dia menjalani proses pemulihan yang agak panjang sehingga berbulan-bulan, ini memerlukan penumpuan yang baik dan fokus yang baik, dan kadang-kadang mereka mengalami penurunan kadar motivasi dan mereka menjadi sedih kerana terlalu lama tersisih daripada program latihan dan mereka melihat kawan mereka berlatih gigih, jadi dia takut mereka akan tersisih dan tidak dilupakan dan sebagainya. Jadi kita juga mengambil kira contribution dari pakar mental training atau psikologi supaya atlet ini dapat memberi tumpuan yang sebaik-baiknya dengan tahap motivasi tinggi di dalam proses pemulihannya dan tidak menghilang fokus dan mengabaikan proses pemulihan. Seawal-awal yang boleh, kita pula mengambil kira peranan seorang pakar biomekanik atau pergerakan supaya apa-apa pergerakan yang sumbang yang boleh menyebabkan kecederaan dapat diambil dikaji melalui proses pengambilan video. Jadi kalau you tengok dalam keadaan ini, mula dari saya sebagai doktor perubatan dan akhirnya melibatkan 5 orang lagi, itu pakar pemakanan, pakar fisiologi, pakar fizikal, pakar mental dan juga pakar biomekanik. Nah, inilah dia perubatan sukan. Kalau kita fikir ini sahaja perubatan di mana dia datang, saya bagi ubat, dia balik, lepas tu kita lupakan, tak ada. Kalau dia datang pun dalam masa 3 hari kita periksa balik, 1 minggu kita periksa balik dan sebagainya. Jadi pemeriksaan kembali juga penting. Kita harus ingat dalam sukan kita merawat orang yang sihat. Ini orang sihat, jadi dia nak baik cepat. Kalau orang sakit, jadi dia tahu yang dia sakit, jadi dia boleh sabar sambil menunggu kesan-kesan rawatan. Tapi orang yang sihat, kalau dia sakit sikit, kita harus mengingatkan dia sentiasa supaya jangan membuat terlalu apa-apa latihan, harus dikurangkan, jangan terlalu gigih supaya kecederaan itu dapat pulih dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang dia tak sabar, dia nak cepat sangat, dia nak balik berlatih, dia takut dia kena buang. Jadi itu yang kita kena beritahu dia betul. Jadi itulah dia. Memang dalam kejayaan seperti perubatan sukan ini menimbulkan beberapa challenge atau cabaran, di mana cabaran yang pertama adalah untuk dapatkan kerjasama dari pesakit. Kalau kita ingatkan bahawa seseorang atlet itu biasanya, lazimnya adalah seorang yang sihat dan mungkin tidak berapa sabar untuk melalui proses pemulihan atau rawatan yang agak lama. Jadi ini memerlukan pemantauan
yang lebih teliti supaya mereka ini dapat tahu dari mula apakah objektif sesuatu program rawatan dan pemulihan, supaya mereka dapat mengambil proses pemulihan itu sedikit demi sedikit. Jadi, kalau mereka menumpukan sahaja, misalnya kita, kalau ditanya berapa lama saya boleh baik, dan kalau kita kata dalam masa 6 bulan, jadi tentu sekali dia akan menumpukan dalam berapa lamakah dan berapa payahkah seseorang beliau akan melalui masa 6 bulan. Tetapi kalau kita kata ini mungkin mengambil masa 4 hingga 6 bulan, tetapi yang kita kena tumpu adalah 2 minggu yang pertama, kemudian lagi 2 minggu, lagi 2 minggu. Jadi dia dah dapat menumpukan dalam 2 minggu tu apakah objektif jangka masa pendek. Supaya misalnya kalau seseorang mengalami kecederaan lutut, kita kata dalam masa 2 minggu pertama kita nak kurangkan kesakitan, kurangkan bengkak dan mendapatkan julat atau range of movement yang lebih baik. Jadi dia dapat tumpukan dengan baik. Dan juga kita kena bagi objektif yang spesifik. Misalnya kita kata you mesti boleh bergerak sendi ini lebih kurang 10 kali selama 3 atau 4 kali sehari. Jadi ini memberi objektif yang khusus yang dia boleh tumpukan. Cabaran yang lagi satu adalah tentu sekali cabaran dari segi komunikasi ataupun dari segi cara kita memberi maklumat kepada pesakit. Kebanyakan ini adalah suatu masalah yang biasa kita lihat dalam mana-mana bidang dalam perubatan. Kadang-kadang kita menganggapkan bahawa seorang pesakit itu tidak boleh memahami apa yang kita sampaikan. Jadi kita harus memberi maklumat dia berhak mengetahui segala yang kita dapat dari segi pemeriksaan ataupun dari segi penyelidikan dan sebagainya. Tanpa fahaman yang sewajarnya dalam apakah yang menyebabkan penyakit atau kecederaan atau apakah faktor-faktor yang boleh menimbulkan kecederaan, tentu sekali kita tak dapat tahap kerjasama yang sebaik-baiknya. Jadi, kalau seorang pesakit itu faham, jadi tentu sekali apa yang kita rancangkan dari segi program pemulihan dapat dijalankan dengan baik dan dengan kerjasama yang sebaik-baiknya supaya proses pemulihan atau rawatan itu akan menjadi lebih pendek dan tidak dilanda permasalahan yang banyak. Saya berasa bersyukur kepada Ilahi dan juga berasa bangga juga kerana dapat memberi sumbangan sedikit sebanyak kepada pembangunan. Sebenarnya sukan ini adalah, kalau kita kaji, adalah sesuatu social engineering tool ataupun suatu kaedah untuk pembangunan masyarakat, di mana saya yakin jikalau kita dapat memberansang atau memberi motivation dan kerjasama supaya atlet belia dan muda-muda kita dapat berkecimpung dalam aktiviti sukan, tentu sekali mereka tidak akan mempunyai masalah seperti masalah penagihan dadah, masalah sosial yang seperti kita lihat seperti melepak di shopping complex dan sebagainya. Jadi bukan sahaja itu, bersukan adalah suatu aktiviti yang sihat, dan kalau kita mengambil kira aktiviti yang sihat dan meluangkan masa dengan baik, jadi tentu sekali kita akan menyedari bahawa sukan adalah suatu social engineering tool yang positif yang boleh digunakan untuk membangunkan belia dan muda-muda kita supaya menjadi seorang rakyat yang berguna dan memberi hasil kerja yang baik di dalam apa-apa aspek kehidupan, sama ada dalam pembelajaran ataupun dalam kerja. Dari segi kawalan dadah juga, kami mempunyai peranan untuk memastikan yang semua atlet yang berlatih dan bertanding tidak terjerumus dalam aktiviti penyalahgunaan dadah dalam sukan, seperti penggunaan steroid, penggunaan stimulan yang seringkali kita baca dalam akhbar,
Alhamdulillah di dalam negara kita, kita tidak mempunyai gejala seperti ini secara meluasa. Dari masa ke masa ada juga masalah yang timbul, tetapi ini dapat ditangani dengan tahap pendidikan dan tahap pemantauan yang baik dalam latihan. Kita juga mempunyai peranan dari segi pendidikan, di mana kita bekerjasama dengan pihak-pihak kesihatan untuk merangkakan program-program aktiviti untuk sukan untuk masa, sukan untuk rakyat jelata, supaya semua rakyat kita dapat berkecimpung di dalam aktiviti sukan yang sihat untuk kesihatan am. Jadi ini adalah salah satu cara di mana doktor perubatan dapat perubatan sukan dapat memberi kerjasama dan berperanan dalam pembangunan masyarakat. Pertamanya, kalau seorang ingin menjadi seorang doktor perubatan sukan, haruslah mempunyai kelayakan asas sebagai seorang doktor perubatan dahulu. Dan setelah menjalani latihan lanjut di dalam bidang perubatan sukan, maka biasanya pada tahap Master Science dalam Sports Medicine ataupun Diploma Sports Medicine, jadi bolehlah kita menumpukan perhatian secara khusus di dalam bidang perubatan sukan. Untuk menjadi seorang doktor perubatan sukan, semestinya seseorang itu harus mendapat kelayakan asas perubatan seperti MBBS, itu Bachelor Medicine atau Bachelor Surgery, ataupun MD, Doctor Medicine. Seperti saya adalah graduan dari Universiti Kebangsaan Malaysia, itu MD UKM. Dan selepas itu, kalau seseorang itu berminat di dalam perubatan sukan, minat saya timbul dulu sebenarnya dari aspek jiwa saya sendiri yang memang saya meminati sukan. Selepas beberapa tahun menjalani latihan asas di Kementerian Kesihatan di Hospital Besar Kuala Lumpur, saya memajukan permohonan untuk menjadi pegawai perubatan di Majlis Sukan Negara. Selepas 3 tahun saya menjalani proses apprenticeship di bawah tunjuk ajar seorang pakar perubatan sukan dahulu, iaitu Dr. Nordin Darus. Jadi akhirnya saya dihantar ke University of London, iaitu di salah satu college, iaitu London Hospital Medical College yang ada kursus perubatan sukan, dan saya menjalani latihan lanjut dan akhirnya keluar dengan Master of Science in Sports Medicine pada tahun 1994. Untuk kita menjadi seorang doktor, pada amnya kita harus, bukan saja kita harus mempunyai kepandaian, kebijaksanaan, intelligence dan sebagainya, kita juga memerlukan keikhlasan sebab kita memberi rawatan kepada manusia, kepada orang, dan kita bukan buat kerja atas kertas dan atas barang atau sebagainya. Jadi keikhlasan kita akan menarik minat pesakit kita supaya dapat memberi kerjasama sebaik-baiknya, supaya apa-apa plan rawatan atau plan tindakan yang kita bagi akan diikuti dengan taat oleh pihak pesakit. Semoga kejayaan yang dipaparkan tadi akan menjadi panduan kepada anda semua untuk membantu memilih bidang yang anda minati.